So guys, welcome to Nessa. Meow. Jadi di kali ini aku akan kasih tahu gimana caranya untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, maksudnya uang, mendapatkan uang yang banyak dan tanpa perlu pakai aplikasi atau pakai apapun itu, dan cumanya memainkan game ini aja kalian bisa dapat banyak banget uang tanpa dipakai apapun gitu ya guys. Oke, jadi aku akan kasih tahu gimana caranya. Jadi yang pertama adalah kalian pergi ke infirmary, what doesn't mean itu, pokoknya ke rumah sakit yang ada di sekolah ini. Nah, terus abis kalian pergi, kalian suntikin ya, pick up shrine and pergi ke sini. Look at this, kalian bisa lihat ada sub zombie liquid. Nah, terus kita cari korban. Ya, kita suntikin, ini zombie ini artinya ya, kita apa menyebarkan virus zombie ke mereka semua. Tapi studentnya di sini ada 9 karena aku bikin supaya nggak agak nge-lag gitu pas lagi play this game. Nah, terus kalau udah kalian suntikin diri kalian sendiri juga seperti ini, nanti kalian jadi zombie ya guys. Nah, tuh kalian jadi zombie. Oops. Oke, aku udah jadi zombie seperti ini. Lalu kalian pergi menggigit teman-teman kalian ya. Contohnya gini. Itu kan ada teman. Segitu aja. Nah, itu ada lagi di sana. Nah, kan jadi banyak zombinya. Zombinya sekarang ada 4, jadi 5. Oke, sekarang semuanya udah jadi zombie. Terus sekarang gimana sih cara nyembuhinnya supaya kita aja gak jadi zombie lagi? Bagi yang belum tahu video aku, kalian bisa lihat dulu ya di video sebelumnya. Aku sudah upload video baru yang kemarin itu. Aku upload dan kalian bisa lihat langsung. Kalian bisa lihat videonya dan itu cara menyembuhkan gigitan zombie ya. Dan oke, aku akan langsung aja ya. Oke, teman-teman, jadi aku udah sembuh dari gigitan zombie dan kalian bisa cari senjata di sini. Contohnya ini ya. Pick up X. Kalian bisa pukulin Jepang. Nah, pas kalian pukulin, nanti dia keluar koin yang banyak banget. Oke, kita cek dulu uang kita. Di sini di bawah ada 1616 ya, 16.8. Nah, kalau kita tambah jadi .7 ya. Ini juga lumayan mendapatkan hasil yang banyak kalau kalian mau zombinya lebih banyak. Contohnya kalian apa? All student ya, pencet all student, nanti keluarnya zombie. Nanti keluarnya apa, studentnya banyak banget gitu. Dan kalian bisa pukul zombinya sesuai dengan keinginan kalian. Jadi kalau udah dapet, kita lanjut yang kedua. Okay, jadi yang kedua, kalian bisa lihat di sini ada orang jualan, kalian bisa menjadi kasirnya juga. Gimana tuh caranya? Jadi gampang. Sebelum kalian jualan, kalian pergi untuk tangkap dia, terus bunuh dia atau buang dia gimana itu supaya jangan kembali. Kalau kalian gak mau ribet, kalian terbang aja gini. Abis kalian terbang ya. Nah, kalau kalian udah terbang, kalian lepasin aja, nanti dia mati. Nah, jahat banget. Oke, dia belum mati, darahnya berarti banyak banget. Kita bisa pukul dia. Oke. Kalau kalian pas udah pukul dia, oke, dia udah mati. Kalian sembunyiin aja mayatnya, soalnya nanti kalau gak bisa, biarin aja deh. Soalnya kalau kalian dia nyembunyiin itu biasanya ada kejadian keributan gitu. Oke, setelah kalian itu, kalian bisa tunggu nanti ada apa namanya pembeli yang datang ke situ. Nah, sebelum itu kalian juga bisa berjualan di Burgermaid sama di Cek sebelah sini ya. Dan seperti yang aku bilang tadi, sebelum kalian jualan,
kalian ambil dulu ininya. Kalau kalian nggak ambil nanti kalian diganggu, bukan diganggu ya, kayak di dilayanin sama dia itu, dan uangnya tersedot ke dia juga, bukan ke kamu, ke kalian, kalian yang ingin jualan kayak begini. Nah di sini juga ada dua orang, jadi kita tangkap aja terus taruh di atas seperti ini. Nah kalau udah seperti ini, kalian bisa tunggu nanti ada apa namanya, ada pembeli ya yang datang ke sini. Pembelinya itu, pembelinya banyak ya, nggak cuma tentara, student juga, dan kalian bisa layani. Kalian tahu kan layaninya? Ini aku kasih contoh ya. Contohnya ada orang yang pesan burger. Nah di sini kalian bisa lihat. Yang pertama kalian taruh bun, dari situ kalian taruh ini chops head stick gitu ya. Kalian taruh sticknya, terus kalian taruh tomat, terus itu taruh salad, nah terus bun, terus kalian kasih ke sini. Sudah ya, contohnya kita udah kasih gitu. Nah terus di sini ada juga tata cara yang lainnya, kayaknya contohnya kayak double cheesy burger, ada cheesy burger, ada double burger, ada fish burger, banyak ya. Dan kalau kalian mau jualan yang di sebelah sini, oke, jadi kalian langsung aja masuk dan kalian bisa layani juga seperti ya, kalian ambil water bottle ya, terus donut atau ini, terus kasih contohnya mereka pesan es krim ya, kalian ambil aja ini es krim nih, es krim sandwich, abis itu kasih ke orangnya kayak gini, contohnya kita ya pemirsa, nah kasih, terus kasih mereka gitu, udah aku makan aja. Oke, jadi kalian gak diganggu lagi kalau nggak ada orang yang namanya ini pelayan yang di atas sana tuh. Oke, jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah, di yang ketiga kalian bisa pergi ke kafe yang ada di sekolah, kantin ya. Nah, terus di sini kalian bisa lihat ada guru ya. Kalian bisa jual barang-barang gitu ke dia. Oke, kita coba jual cauldron ya. Apa namanya? Cauldron. Oke, cauldron. Kalian jual ke ini, ke guru, dengan harga yang sangat ya. So, oke, kalian tertambah satu uang dan kalian bisa lihat di bawah. Oke, jadi seperti itu. Kalian bisa jual ini. Pokoknya barang-barang gitu ke dia. Coba ya, contoh kita jual ini. Apa ini? Shaylad apa entahlah. Ntar kita tunggu ya. Oke, jadi kita jual ke dia. Coba ya. Sell. Oh, uang kita tertambah. Lihat di sini guys, banyak banget. Tadi yang tadinya ada 14 ya kalau nggak salah. Ini jadi 15.3. Wow, that is so really good. Oke. Jadi itu yang ketiga. Jadi yang keempat adalah, jadi yang keempat ya, ini yang terakhir ya. Kalian bisa lihat di sini ada toko clothes, oke, yaitu kayak tempat baju-baju. Kalian bisa lihat di samping ada koin di sini. Kalian bisa ambil aja. Setiap kalian main ya tertambah ya 16. Jadi, oke, setelah kalian itu, kalian pergi lagi ke sini. Ini kita cuma ambil-ambil koin ya guys. Oke, kalian pergi ke nih ya, kayak tempat orang ibadah gitu. Kalian pencet B kayak gini. Nah, kalau udah pencet, kalian jalan. Ambil ini, koin. Nah, tertambah kan, jadi 15 entahlah. Jadi 16 guys. Ini lagi ada. Nah. Oke, jadi segitu aja. Udah habis. Nah, terus kalian move. Kalian pergi ke gate ya. Oke. Terus kalian pergi ke sana nah, ke situ tuh yang kalian bisa lihat di sini ada, hati-hati ya kalau ada mobil bisa kalian ketabrak. Nah, di sini kalian bisa masuk aja. Terus di sini kalian bisa lihat ada koin. Kalian tendang aja, enggak usah harus ini. Nah, itu koinnya ada 2, guys. Ye, jadi tambah itu 18. Tendang terus. Oke, jadi 18.8. Jadi berarti kalian cuma bisa ambil di sini koinnya, di sana sama di tempat ibadah. Oke, jadi segitu aja videonya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya, supaya aku makin semangat bikin videonya. Dan bagi kalian ya yang anggap kalau video ini tuh keren, bagus atau berguna gitu ya, kalian bisa share ke teman kalian di Facebook. Oke, dan terima kasih ya sekali lagi yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, see you next time.
to next video.